FM. Pekan lalu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat merilis Notorious Market List edisi tahun 2021. Di dalamnya terdapat 42 platform atau perusahaan online yang diduga telah terlibat atau memfasilitasi penjualan barang palsu. Dari puluhan platform online tersebut, ada sejumlah perusahaan baru yang masuk ke dalam daftar perusahaan yang dipantau pemerintah Amerika Serikat tersebut. Tiga di antaranya adalah dua marketplace asal Indonesia yaitu Bukalapak dan Tokopedia, serta satu e-commerce asal Singapura yang juga beroperasi di Indonesia yaitu Shopee. Departemen Perdagangan Amerika Serikat menyebut bahwa Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee sebenarnya telah melakukan peningkatan terhadap sistem mereka untuk memberantas barang bajakan. Namun hal tersebut dinilai masih kurang efektif dan efisien. Sonora FM